Tidak adanya nama Rifan Nurmulki dalam daftar Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2022 mengundang banyak perhatian. PVC telah memanggil 14 pemain untuk membela panji merah putih pada ajang Asian Games 2022 di Hangzhou, China pada 19 hingga 26 September 2023 mendatang. Dari ke-14 pemain tersebut, perhatian tersorot dengan tidak adanya nama Rifan Nurmulki yang sebelumnya menjadi salah satu andalan Indonesia. Pemain yang menempati posisi sebagai opsi ke juga tidak ikut membela Indonesia pada dua ajang sebelumnya. Ya, Rifan absen dari timnas pada dua putaran SEA League 2023 dan yang terkini kejuaraan voli Asia 2023 di Urmia, Iran. Tidak adanya Rifan lantas mengundang keresahan di kalangan penggemar voli tanah air yang membanjiri kolom komentar Instagram PVC. Mereka mayoritas menyesalkan langkah PVC yang tidak menyertakan Rifan untuk bisa memperkuat Indonesia di Asian Games 2022. Tak sedikit dari mereka yang beranggapan tidak dipanggilnya Rifan ini masih berhubungan dengan kritikan yang sempat dilontarkan. Wah, Rifan beneran gak dibawa? Ada apa ini? Tulis seorang netizen. Rifan gak dipanggil alasannya apa, kali alasan regenerasi pun dia malah pas usia emas harusnya. Bahkan ada yang menyamakan timnas voli Indonesia seperti timnas sepak bola Argentina tanpa bintangnya Lionel Messi. Pandangan itu cukup beralasan karena Rifan masih dianggap sebagai pemain nomor satu di Indonesia. Indonesia tanpa Rifan sama seperti Argentina tanpa Messi, tulis akun FaizJohn3. Sayang sekali nama Rifan tidak ada di list untuk Asian Games padahal secara kualitas itu satu level di atas pemain lainnya, tulis netizen lainnya. Sebelumnya, Rifan juga tidak membela Indonesia pada SEA League dan kejuaraan voli Asia karena beberapa alasan. Lourdi Maspaitela selaku manajer timnas juga sempat membeberkan alasan Rifan tak masuk timnas kala itu. Rifan tak ikut membela timnas pada kejuaraan voli Asia untuk merampungkan proses pengunduran dirinya dari anggota kepolisian. Selain itu, dia juga ingin menemani sang istri untuk menjalani proses persalinan atau melahirkan. Pada Asian Games 2022 Sendri, tim merah putih berada dalam grup F bersama Filipina, tim kuat Jepang dan Afghanistan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!